Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semua? Semoga sore ini saya doakan saya sehat baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dengan request teman-teman guys ya. Tadi jagung bakar, sekarang petasan guys ya, karena memang temanya suasana malam tahun baru guys ya. Jika tidak sebut nama saya mohon maaf guys. Petasan ini gunanya untuk hiburan saja guys ya. Tidak melanggar hukum setahu saya guys, kecuali kalau memang disalahgunakan guys ya. Dan saya mohon maaf, mohon izin kita bikin konten, silakan tinggal komen yang bermanfaat, jangan sampai komen yang bertentang hukum guys ya. Saya tidak mau nanti kedepannya kita sedikit paham guys ya. Itu aja guys ya. Dan ini anak-anak kecil paling senang guys ya. Rencana saya nanti mau beli guys, gitu aja guys ya. Selamat salam damai buat kalian dimanapun berada. Titip salam buat keluarga kalian, semoga sehat dan baik-baik saja, gitu aja guys ya. Tuh, jika tidak sempurna benar saya mohon maaf guys ya. Semoga tahun 2023 nanti lebih baik lagi tahun kemarin guys ya. Dan sebenarnya ini lingkungan di Pasar Ilir guys, di depan masjid guys ya. Tuh, mantap ya. Tapi durasinya nggak panjang-panjang guys ya. Sepanjang jalan taman ini banyak tengok petasan guys ya. Halo Bang Subur. Halo ya, sukses ya. Mantap ya. Tuh, halo. Tuh, kakek kapan-kapan kita buat ya. Tuh, ya, buat lagi ya. Khusus ikut nih antara Melayu Brothers ya. Mantap ya. Tuh guys. Dan kami di sini alhamdulillah suka sama suka dan senang sama senang guys ya. Bikin konten tidak dipungut biaya, gratis guys yang pastinya. Jangan saja bertentangan hukum guys. Saya tidak mau guys. Kalau ini untuk hiburan saja ya. Tuh. Halo Bang Dosis. Sukses ya. Tuh, mantap ya. Tuh, batuk ya. Yuh, nanti kita ngobrol-ngobrol guys ya. Dengan pedagang petasannya guys. Oh, ini petasannya dari mulai harga berapa-berapa, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bang John ya. Oke. John Simamura. Hajar. Kalau kurang nanti koper gas kita bakar. Jangan aja tabung gas ini guys, bahaya dibakar ya. Tuh, tidak direkomendasikan guys. Selagi ada petasan silakan pakai petasan ya. Jadi mohon maaf untuk pihak kepolisian dan lain-lain guys ya. Saya hanya untuk hiburan saja guys. Dan ini memang dinyalakan untuk malam tahun baru guys ya. Spesial untuk tahun baru guys ya. Memang ciri-ciri khas tahun baru dan puasa dan lebaran guys ya. Tembeli banyak benar guys. Bang Is. Jos, dengan Bang Is ya. Dadah ya. Bang izin ya. Yo, ya, untuk makan ya, untuk hiburan ya. Saya berbuat yang bukan-bukan. Ya, lebih baik kita buat YouTube ini ya. Dilarang polisi, tapi ya saya mencari rezeki, Pak. Halal ya. Tuh, saya izinkan guys, dan saya meminta bijaksanaan guys ya, karena kami di sini untuk malam tahun baru guys ya. Tuh anak-anak kecil ya, kesian guys anak-anak orang guys kalau enggak diizinkan guys ya. Dan ini juga tidak melanggar guys ya, walaupun di sini dilarang juga guys ya. Mengoap guys tuh. Ya, tapi durasinya nggak panjang-panjang. Nah, Iis ini kebenaran istrinya teman saya sekolah guys ya. Tuh, rame yang beli ya. Tuh guys. Suka sama suka, senang sama senang guys ya. Borong. Es. Berapa mulai berapa harga, Es? Macam-macam, Pak. Yang satu 3.000, 2.000. 3.000. Petasan apa namanya? Banting, Pak, ini. Banting ya, untuk anak-anak kecil ya. Iya. Jauh ini tidak membahayakan lah untuk hiburan ya. Hiburan anak-anak, liburan sekolah ini, Pak. Sekolah ya. Ya. Kalau kembang api itu berapa? Yang ini 5.000 satu. Satu ya. Kalau sepak ini dia 15. 15 ya. Tuh. Yang itu? Besar tuh. Yang besar tuh 275. Berapa kali ledakan ya? 1,9 Pak, 8 kali ledak. Tapi untuk dianjurkan untuk orang-orang dewasa ya. Iya. Tuh, dan ini mainan ini ngetren ya. Iya, loto-loto. Berapa ini? Itu 15.000 Pak. 15.000 loto-loto ya. Kalau udah malam paling saya kasih 10.000 lah. 10.000 ya. Iya. Mantap ya. Tuh. Yang itu berapa-berapa yang itu petasan itu? Macam 70-an, 60, 50. Ada ya macam-macam ya. Iya. Tapi kalau yang besar ini harus diawasi oleh orang dewasa ya, enggak boleh ya. Iya, Pak. Barangan ya. Tuh, kita lewat sini ya, ada yang beli ya. Iya, guys. Tuh, nanti baru ya. Tuh, ya, halo. Beli ya, Dek. Jangan cemberut kalau beli petasan ya. Tuh. Senyum buat petasan tuh, jangan nangis lagi ya, sudah dibelikan ya. Tuh,
buat hiburan anak-anak guys, anak kecil keponakan saya terutama guys ya, kalau enggak dibelikan petasan gini nangis guys ya. Tuh. Tahan enggak mau makan guys. Ada yang anaknya sampai sakit guys ya. Tuh. Banyak ya. Yang penting halal ya guys ya. Daripada kerja yang enggak dengan petasan ini walaupun sedikit untungnya, yang penting halal guys ya. Tuh nyari makan guys, bukannya bom. Kalau bom ya itu enggak boleh guys ya. Dan saya minta tinggalkanlah komentar yang bermanfaat, jangan sampai komentar yang bertentang hukum. Saya tidak mau nanti kedepannya sisi paham dan sukses selalu buat kalian guys dimanapun berada ya. Hendra bae. Yo, mantap yo. Tidak saya edit apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan itulah saya put ya. Ya, tuh mantap ya. Tuh. Ini adiknya senyum-senyum Dek ya. Tuh. Apa yang paling laris Dek tadi Dek? Tasan Dek. Jangan api. Tumbang api ya. Tuh malu-maluan ya. Tuh. Itu. Is, yang paling laris yang mana Is? Tadi Is. Ya ini Pak, banting ini. Banting ya. Ini murah meriah. Murah meriah ya. Iya, mengukur Pak. Mantap ya. Tidak bahaya kena kaki, tangan, culu. Tidak apa-apa ya, admi ya. Bahaya nih yo. Adbak nih ya. Saya orang daya. Tuh yo, tuh guys, adbak nih ya. Mantap ya. Karena memang suasana tahun baru, jagung bakar. Saya mau cari ubi bakar tapi enggak ada guys ya. Mantap ya. Tapi durasinya kita enggak panjang-panjang ya. Tuh, Bang John udah siap-siap ya. Tuh mau pulang ya. Mau siap-siap ini bakar-bakar ya, jangan aja. Jangan aja bakar kemenyan Bang John ya. Bahaya Bang John ya. Tuh. Kalau bakar kemenyan nanti bahaya guys. Tuh ya. Pesta siluman nanti Bang John ya. Tuh ada yang dagang dogan juga ya, kapal muda guys ya. Mantap ya. Pulang. Banyak yang beli ya. Bisa Bang John? Tuh mantap ya. Halo sini ngadap sini adek. Halo. Tuh ya. Tuh, sukses ya. Borong. Awas capak motornya. Tuh ya. Tuh banyak tuh borong tuh guys. Tuh, borong lah yang besar tuh. Tuh. Ya, laju. Borong yang punya anak ya. Tuh guys. Ayo kak, borong kak. Tuh ya, saya mau dagang petasan juga guys. Promosi ya. Tuh ini guys. Saya hobi yang air mancur kayak gini guys ya. Kembang api, petasan banyak ya. Warna-warninya ya, mantap deh. Tuh, nah, beli banyak benar ya, beli ya. Tuh guys. Dari sini juga guys, kita lihat guys. Enak ya. Ayo beli. Guys, kalau sayang dengan anak berapapun harganya dibeli ya. Tuh sayang anak sayang bapaknya juga ya. Tuh kalau nggak ada bapaknya nggak bisa guys. Oke ya. Tuh kalau petasnya berbunyi berarti kamu ya tandanya. Yo nanti ya kapan ya. Tuh senyum dia guys langsung ya. Tuh ya langsung senyum dia tadi guys ya, tadi nangis minta dibelikan guys ya. Tuh ini banyak bener nih petasan semua.